Kita nak bawa anda untuk meninjau suasana Hari Thai Pusim ini di Johor terlebih dahulu sebelum kita bersama dengan Mohan di Batu Caves, Selayang, Selangor. Jadi kita nak bersama dengan Dave Madhavan yang kini sudah pun bersedia di Johor untuk memberikan dan juga berkongsi pada anda berkenaan dengan suasana Hari Thai Pusim di sana. Dave, silakan. Thai Pusim peringkat negeri berlangsung di Kuil Arulmigu Tandaidabani, Jalan Kuil Wadiana, Johor Bahru kali ini. Cuaca di Bandar Johor Bahru cukup bagus, terang, benderang, dan ditinjau juga hari ini sehingga petang tiada hujan. Dan sambutan ini telah pun berlangsung sejak awal pagi tadi dengan Kavadi dan juga mereka yang membawa susu Belanga juga turut sama untuk membayar niat kepada Dewa Murga. Jadi untuk menceritakan lebih lanjut lagi mengenai keistimewaan kuil kali ini, kita bersama-sama dengan pengurusi kuil Dr. C. Batu Malai. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Doktor, boleh ceritakan sikit apakah keistimewaan kali ini? Kali ini ialah Thai Pusim, perayaan Thai Pusim ini ialah satu yang sejarah pada kuil ini kerana lawatan oleh Tuanku Johor. Kita rasa gembira dan berbangga atas hadirin Tuanku. Sebenarnya sudah berapa lama kuil ini wujud, Doktor? Kuil ini ialah 102 tahun. And sejarah, and 2 tahun dulu kita ada sambutan Thai Pusim dengan 100 tahun, majlis 100 tahun. Adakah pertambahan Kavadi dan juga yang bawa susu Belanga, Doktor? Ya, ada juga Kavadi dan Pal Kodam. Kali ini saya ingat ada lebih kurang 10,000, and crowd is big crowd. Saya rasa maybe ada 20-25 ribu lebih. Dan yang menariknya, Doktor, difahamkan juga mereka yang berada dari luar negara ini juga datang. Ya, ya, ada juga dari luar Singapura dan UK, dan ada juga dari Jepun pun ada juga lawatan. Pelancong-pelancong banyak ada datang juga. Terima kasih. Kali ini nampaknya, Doktor, semuanya berpakaian tradisional, beti dan juga sari. Jadi apa komen, Doktor? Biasa Thai Pusim semua kaum India pakai juga ini vesti dan jipah, sebab inilah tradisional, pakaian tradisional untuk kaum India. Dan juga semua yang ambil cover di Palgodam Morja, dia disiplin. Terima kasih, Doktor. Baik, itulah dia Dr. C. Batu Malai, iaitu pengurusi kuil Arulmigu Tandaidabani, Jalan Kuil Wadiana. Untuk menolong para hadirin, para pendengar juga dan para penonton, bahawa sekarang ini ramai yang telah pun tiba di pekarangan kuil ini bagi membawa kavadi dan juga palkul ataupun susu Belanga kali ini. Seperti yang telah doktor nyatakan bahawa memang ramai yang ada, biasanya dalam 15,000 orang yang hadir, tapi kali ini mereka jangka dua kali ganda kehadiran. Apatah lagi keberangkatan tiba Dunia Maha Mulia Tuanku pukul 12 setengah hari nanti. Jadi sekian dulu laporan saya terus dari Kuil Tandaidabani, Jalan Kuil Wadiana. Kembali bersama di Rakan Sukadi Angkasa Puri. Silakan. Okey, baik. Terima kasih, Dave. Itu